Beberapa saat lagi kita akan memulai kolokium kita untuk hari ini. 1 menit lagi. Izinkan saya memulai kolokium kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kehadirannya pada kolokium Fisika Kuantum BRIN. Saya Muzaki Putra akan bertindak sebagai pembawa acara serta moderator kolokium hari ini. Sebagai informasi, kolokium fisika kuantum insya Allah akan rutin diselenggarakan sebulan 2 kali dengan menghadirkan pembicara dari internal pusat riset fisika kuantum BRIN maupun pembicara tamu dari luar BRIN. Topik yang disajikan akan mengangkat tema besar fisika kuantum dengan bahasan yang sangat beragam, mencakup fisika bahan kondensasi, fisika energi tinggi, fisika partikel, hingga astrofisik, dan mencakup juga tutorial serta sharing pengalaman penelitian. Kolokium hari ini akan dibawakan oleh Dr. Syaifuddin Jailani. Beliau menempuh pendidikan sarjana di jurusan Fisika Universitas Indonesia tahun 2007 hingga 2011. Senior saya nih. Lalu melanjutkan pendidikan magister juga di jurusan Fisika Universitas Indonesia tahun 2012 hingga 2015. Beliau mendapatkan gelar PhD dari jurusan Fisika Utrecht University, negara Belanda pada tahun 2021 yang lalu. Saat ini Pak UJ, begitu sapaan akrabnya, Pak, aktif sebagai peneliti di Pusat Riset Fisika Kuantum BRIN dengan bidang penelitian fisika partikel eksperimental. Pada kolokium kali ini, Pak UJ akan membawakan presentasi yang berjudul Probing the Quark Gluon Plasma with Charm at Large Ion Collider Experiment, Large Hadron Collider. Karena Bang Uji telah share screen dari sekarang, waktu yang dialokasikan untuk presentasi nanti adalah 1 jam, Pak. Kemudian setelah presentasi sekitar pukul 14.30, kita akan buka sesi tanya-jawab. Saat tanya-jawab nanti atau menjelang waktu tanya-jawab, kami membebaskan Bapak-Ibu rekan-rekan sekalian untuk menulis chat pertanyaan dengan bertanggung jawab. Silakan juga jika mau bertanya melalui audio atau langsung, dan menampilkan video dengan terlebih dahulu meminta izin melalui chat. Jadi nanti kalau ada yang ingin bertanya langsung, harap meminta izin melalui chat, seperti itu. Untuk Pak UJ, nanti kalau ada chat-chat pertanyaan yang masuk di tengah presentasi, bisa diabaikan terlebih dahulu, karena akan kita bacakan saat sesi tanya-jawab. Perlu diketahui juga bahwa kolokium kita hari ini juga live di kanal YouTube. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi, kita persilahkan kepada Pak UJ untuk memulai presentasinya dari sekarang. Baik, terima kasih Mas Zaki atas sambutannya. Yang saya hormati Bapak-Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan siang ini, saya akan mencoba menyampaikan satu topik penelitian saya yang saya kerjakan selama S3, jadi dengan judul Probing the Quark Gluon Plasma with Charm at a Large Ion Collider Experiment di Large Hadron Collider. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Mas Zaki, S1 dan S2 saya di Sekenbun di UI. Dan setelah itu, tahun 2015, saya diberi kesempatan untuk bergabung dengan grup Pak Haryo waktu itu di Alice Lipi. Sekitar 1 tahun di sana, saya bergabung dengan grup beliau. Dan setelah itu saya mendapatkan kesempatan untuk bisa lanjut S3 dan mendapatkan kontrak langsung dari Utrecht University tahun 2016 dengan topik penelitian pengukuran produksi partikel besar di hamburan
atom timbal-timbal pada energi pusat massa 5,02 TeV. Kemudian karena di Utrecht itu atau di Belanda pada umumnya untuk mahasiswa yang mendapatkan kontrak langsung dari universitas, mereka diperlakukan sebagai layaknya staff, maka kewajiban saya tidak hanya melakukan penelitian, tapi juga salah satunya adalah harus mengajar. Kemudian yang saya tuliskan di sini, saya juga harus melakukan kontribusi untuk ALIS, yakni saat itu saya membantu melakukan assembly, salah satu bagian dari detektor ALIS, yakni di Inner Tracking System. Ini merupakan salah satu detektor penting di ALIS yang bertujuan untuk merekam jejak partikel saat setelah tumbukan yang nanti akan saya perlihatkan, seperti itu. Kemudian dalam siang hari ini saya akan membagi presentasinya menjadi dua bagian. Yang pertama saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu Large Hadron Collider. Dan kemudian yang kedua saya akan mulai masuk ke fisikanya, yakni bagaimana kita mempelajari properti dari kuark kuantum plasma dengan melalui CHAM. Ya, di slide ini saya tunjukkan sedikit tentang apa itu LHC atau Large Hadron Collider yang terdiri atas beberapa eksperimen besar, yaitu ada 4 eksperimen besar di sana. Dan LHC ini terletak di antara dua negara, ya, yaitu antara Swiss dan Prancis, seperti yang terlihat di sini. Dan ada 4 eksperimen besar, yakni ATLAS, ALIS di sini. Kemudian ada CMS dan LHCb yang tujuannya masing-masing berbeda. Untuk CMS dan ATLAS ini, mereka cenderung mirip-mirip karena mereka adalah general purpose detector. Sedangkan untuk ALIS dan LHCb ini cukup spesial. Untuk ALIS ini khusus didesain untuk mempelajari kuantum plasma dan sifat-sifatnya. Kemudian LHCb ini merupakan factory B, beauty quark, sehingga di sini mereka fokus untuk mempelajari fisika tentang beauty. Dan di sini apa yang kami lakukan, eksperimen apa saja yang kami lakukan di sini di LHC, yaitu ada dua eksperimen, yaitu pertama menghamburkan proton-proton, kemudian setelah terjadi hamburan kami rekam dengan masing-masing detektor. Tentu saja di sini saya sebagai user atau anggota kolaborasi ALIS di sini posisinya. Jadi semua hamburan saat terjadi tumbukan semuanya direkam oleh detektor, kemudian nanti datanya itu disimpan dan disebarluaskan ke semua anggota kolaborasi. Kemudian ada juga hamburan yang berat, yaitu timbal-timbal 208 di sini, dan ini tujuannya untuk mempelajari properti dari kuantum plasma khususnya di ALIS. Ini merupakan gambaran lengkapnya tentang akselerator design itu, mulai dari prosesnya di sini. Itu ada linear akselerator untuk proton dan timbal atau ion. Untuk proton itu sekarang untuk yang linac 2 itu sudah digantungkan dengan linac yang terbaru, yaitu linac generasi keempat. Untuk yang proton ini masih tertulis yang lama, linac 2. Sedangkan untuk yang ion masih menggunakan linear akselerator yang lama. Jadi di sini starting point-nya mulai dari linear akselerator untuk proton dan maupun ion. Untuk proton mulai dari linac 4, kemudian linac itu nanti akan ditransfer ke booster. Booster itu yang ada di sini itu diameternya sekitar 157 km, dan ini bisa mempercepat proton sampai 2 GeV. Kemudian untuk ion itu masuk ke LEIR atau Low Energy Ion Ring, itu bisa mempercepat ion sampai 72 MeV. Kemudian setelah itu dari booster maupun LEIR ini akan ditransfer beamnya, baik proton ataupun ion akan ditransfer ke PS, ke proton synchrotron. Di sini misalkan untuk proton ya contohnya, itu akan dipercepat hingga 26 GeV. Kemudian dari proton synchrotron akan ditransfer ke SPS yang ada di atas sini, diameternya sekitar 7 km, super proton synchrotron. Ini beamnya bisa dipercepat hingga 450 GeV, seperti itu. Kemudian satu persatu beamnya itu akan ditransfer ke Large Hadron Collider di lingkaran yang paling besar ini. Sebetulnya ini ada dua ring ya, jadi satu searah dengan jarum jam, dan satu lagi itu berlawanan arah dengan jarum jam. Dari SPS ini sampai
semua beam terisi ke LHC, misalnya untuk proton itu butuh sekitar 4 menitan. Kemudian untuk proton misalnya, contohnya, untuk mencapai energi sampai 6,5 TeV, dipercepat sampai 6,5 TeV, ini butuh waktu sampai 20 menit, seperti itu. Dan kemudian setelah mencapai energi misalkan 6,5 TeV, kemudian mulailah dilakukan tumbukan di titik-titik tertentu, misalkan di sini ada beberapa titik, ada 4 titik ya, Atlas, Alice, MS, dan LCB. Titik pertama itu terjadi di Atlas, P1, poin 1, kemudian poin 2 Alice, kemudian poin 5 CMS, dan terakhir adalah LCB. Sebetulnya di sini ada beberapa titik lagi, eksperimen lama yang sudah tidak terpakai, itu kenapa di sini poinnya itu untuk CMS 5 dan LCB itu 8. Jadi sebetulnya ada di antara poin 2 dan 5 ini eksperimen yang lama, tapi sudah tidak terpakai lagi, dan di antara CMS dan LCB ini ada juga eksperimen lama yang sudah tidak terpakai satu, seperti itu. Kemudian ini sedikit gambaran singkat tentang alis detektor dan bagian-bagiannya. Ini bisa dilihat di sini Bapak Ibu sekalian, cukup cukup banyak ya, ada 19 komponen detektor. Dan yang tadi di awal saya bilang itu, di mana saya berkontribusi untuk assembly bagian kecil dari detektor, yaitu ITS, itu detektor yang paling dekat dengan beam pipe atau pusat hamburan. Itu kalau di bagian gambar yang kecil di atas itu, yang ini, yang berwarna hijau, itu terdiri atas 6 layer, masing-masing 2 layer untuk SPD, silicon pixel detector, 2 layer untuk silicon grid detector, dan 2 layer lagi untuk silicon strip detector. Dan masing-masing ini memiliki fungsi yang masing-masing untuk merekam jejak dan juga untuk apa namanya, partikel identifikasi. Jadi mereka juga memiliki kemampuan untuk membedakan mana misalkan proton, mana kaon, mana elektron, seperti itu. Kemudian detektor yang kedua yang tidak kalah penting dan juga yang kami gunakan dalam analisis, khususnya yang saya gunakan dalam analisis saya, yaitu yang berwarna biru ini, namanya TPC atau Time Prediction Chamber. Di sini fungsinya juga sangat penting untuk identifikasi partikel, jadi membedakan antara track partikel yang satu dengan yang lain. Kemudian ada detektor namanya Time of Flight, juga fungsinya sama, cuma dengan mekanisme yang berbeda untuk membedakan partikel satu dengan yang lain. Kemudian tidak kalah pentingnya juga ada detektor lainnya, yang tentu saja masing-masing detektor ini memiliki fungsinya masing-masing. Ada misalkan muon tracker, muon wall, dan muon trigger, ini yang berkaitan dengan produksi muon. Kemudian ada dipole magnet, PMD, eddy, ZTC, dan akord yang terakhir. Untuk ilustrasinya, ketika terjadi hamburan itu seperti ini kira-kira ya, dan ini itu event display saat terjadi hamburan untuk hamburan timbal-timbal pada 2018 yang lalu, ya akhir 2018, ini bulan November. Itu energi 5,2 TeV saat itu, dan saat itu juga saya kebetulan sedang jaga shift di sana, artinya sedang memantau pengambilan data saat terjadi hamburan. Jadi kalau dilihat dari control room-nya, itu seperti ini event display-nya di sana. Jadi kami di sana saat terjadi hamburan atau saat melakukan eksperimen secara bergantian, itu berjaga di sana. Dalam sehari itu dibagi 3 waktu, yaitu pagi, siang, dan malam. Ya, tujuannya tidak lain adalah untuk memantau data yang terjadi, data yang kami kumpulkan, data yang terjadi selama hamburan. Kemudian apabila terjadi masalah atau ada problem dengan salah satu detektor, bisa dilihat di sini di bagian paling kanan, ini merupakan daftar dari detektor yang tadi sudah saya tunjukkan. Misalkan ada masalah dalam salah satu detektor ini, apa yang harus kita lakukan, merupakan action apa yang harus kita lakukan sebagai salah satu crew yang jaga di sana, itu juga sangat penting sekali untuk menjaga kelangsungan eksperimen, saat terjadi eksperimen. Nah, kemudian setelah terjadi hamburan ini, apa yang selanjutnya dilakukan yaitu menyimpan data hamburan. Di sana sendiri itu ada data center, jadi setiap hamburan yang
eksperimen di sana itu disimpan di sini di CERN Data Center, kemudian dari sini itu bisa didistribusikan ke semua anggota kolaborasi termasuk Indonesia salah satunya yang saya pikir posisinya masih di Cibinong ya, klasternya itu. Jadi semua data itu disebar ke semua anggota kolaborasi dan semua anggota kolaborasi bisa mengakses data tersebut untuk analisis dan tentu saja keperluan lainnya. Baik, saya akan coba masuk ke fisikanya, apa yang kami pelajari di ALIS, kemudian dengan paguan plasma. Yang pertama itu, ya seperti yang kita tahu bahwa ya, contohnya saja di tubuh manusia itu tersusun atas puluhan triliun sel yang jumlahnya sangat banyak sekali, dan jika kita zoom in terdiri atas molekul, atom, dan setiap atom itu kita zoom in lagi terdiri atas proton, dan proton kita zoom in lagi ternyata mengandung kuark dan gluons. Dan sejauh ini teori yang berhasil, dikatakan berhasil menjelaskan interaksi antara kuark dan gluons yaitu teori quantum chromodynamics, mereka berhasil menjelaskan interaksi kuat yang terjadi antara kuark dan gluons, dan interaksi kuat ini salah satu dari empat interaksi dasar yang atau gaya dasar yang tahu selain ada interaksi lemah, interaksi kuat, kemudian interaksi elektromagnetik dan gravitasi. Dan berdasarkan dari perhitungan atau prediksi QCD, jadi mereka menghitung dan memprediksikan bahwa transisi fase itu dari katakanlah dari kondisi normal matter ke kondisi berikutnya itu bisa terjadi dalam satu kondisi tertentu, yakni dalam kondisi temperatur dan tekanan tertentu bisa terjadi transisi fase dari ordinary matter ke keadaan berikutnya yang kita kenal dengan atau kita sebut dengan quarkon plasma. Jadi quarkon plasma ini kami yakini terjadi sesaat setelah temukan bintang besar atau Big Bang, sekitar few microseconds after the Big Bang. Dan ini seperti sub kuark dan gluons gitu. Jadi temperaturnya sangat sangat panas dan densitasnya juga cukup tinggi. Kemudian dari prediksi QCD ini bagaimana kita bisa membuat diagram fase berdasarkan prediksi QCD dan seperti apa? Dan di sini gambar yang saya tunjukkan di sini merupakan prediksi dari QCD di mana sumbu Y di sini merupakan temperatur dalam MeV dan sumbu X di sini quark density. Dan bisa kita lihat di sini untuk nuklei inti normal itu di sini normal matter. Kemudian jika kita pergi lagi ke keadaan density yang lebih padat lagi, yaitu kita akan temukan density yang ada di atau keadaan materi yang ada di neutron star. Kemudian sesaat setelah Big Bang itu seperti apa kalau kita lihat dari gambaran ini dari prediksi QCD? Itu ternyata di sini. Jadi sesaat setelah tumbukan, kemudian sekitar 10 pangkat minus 6 second itu terjadi paguan plasma dan suhunya sangat panas sekitar 10 pangkat 12 Kelvin. Kemudian setelah ini waktunya sangat singkat ya, bisa dilihat ini 10 pangkat minus 6 second. Kemudian setelah itu terbentuk proton dan neutron. Suhunya masih sama, 10 pangkat 12. Kemudian suhunya makin menurun, kemudian terbentuk hadron gas. Karena suhunya juga masih relatif tinggi, jadi masih ada interaksi antara hadron satu dengan lainnya. Kemudian seterusnya, karena suhunya mulai mendingin, dan terbentuklah garma nuklei, dan seterusnya sampai saat alam semesta saat ini, yang kita tempati. Kemudian apa yang kita lakukan di LHC itu ya, kebalikannya, jadi kondisi normal nuklei kita percepat di LHC mendekati kecepatan cahaya, kemudian kita tumbuhkan inti timbal-timbal untuk menciptakan kondisi ini, paguan plasma ini, itu sekitar ada di sini di garis yang warna hijau yang paling atas, dan ya karena kondisinya sangat singkat sekali, kemudian temperaturnya mulai menurun dan mekanismenya sama, terbentuk mulai terbentuk setelah QGP mulai terbentuk hadron gas,
lahar lintas ya mulai menurun lagi, terbentuklah hadron, tapi suhunya tidak begitu panas, dan kemudian hadron ini kemudian bisa terdeteksi oleh detektor. Dan suhunya ini yang tadi sudah saya bilang sekitar 10 pangkat 12 atau 13 Kelvin dengan energi densitasnya sekitar 1 GeV per Fermi pangkat 3. Untuk gambaran penuhnya itu seperti ini ya, untuk ketika menghamburkan atom timbal-timbal. Jadi di sini posisi awal sesaat kita menabrakkan atom timbal-timbal, ion timbal-timbal, itu terjadi namanya Lorentz contracted lead nuclei. Kenapa Lorentz? Karena kan ini dipercepat mendekati kecepatan cahaya, jadi mengikuti transformasi Lorentz. Kemudian mereka mulai berinteraksi bertabrakan, dan di sini mulai terbentuk Charmian beauty, jadi heavy quark mulai terbentuk di sini. Untuk waktu produksinya itu sekitar satu per masanya, massa Charmian beauty. Kemudian setelah itu mulai terjadi evolusi sistem, dan terjadi di sini pembentukan kuarkon plasma. Dan di sini jika dilihat waktunya dari prediksi teori itu sekitar 0,3 sampai 1,5 Fermi eversi. Dan temperaturnya tadi itu sekitar 10 pangkat 12 Kelvin. Dan karena kuarkon plasma ini sifatnya tidak sempurna, jadi mekanismenya itu mengikuti hydrodynamics. Nah, kemudian karena suhunya mulai menurun dari kuarkon plasma ini, heavy quark ini mulai terbentuklah hadron, ya seperti yang kita kenal, seperti ya proton, kaon, ion, dan kemudian dimeson dan hadron yang lainnya. Namun di sini cukup suhunya cukup masih relatif tinggi, sehingga masih ada interaksi antara hadron yang satu dan hadron yang lainnya. Kemudian saat suhunya mulai semakin mendingin, dan inilah kemudian mereka mulai menjadi partikel bebas, dan ini yang dapat dideteksi oleh detektor. Begitu. Dan memang detektor kami tidak bisa mendeteksi langsung tadi misalkan produksi charm dan beauty atau heavy quark seperti itu. Jadi yang kami bisa deteksi adalah setelah mereka mendingin dan berubah dan membentuk hadron. Itu yang bisa terdeteksi dengan detektor kita. Nah, dan pertanyaannya adalah kenapa kami menggunakan heavy quark? Pertama karena mereka ya cukup berat ya. Jadi cukup berat itu karena masanya misalkan kecam itu 1 GeV, 1,3 tepatnya, sekitar 1,3. Kemudian masa beauty itu 4,5 GeV per square. Selain mereka diproduksi paling awal saat telah tumbukan, jika dilihat dari waktunya, itu sekitar 0,01 untuk cam, 0,02 untuk beauty kalau nggak salah. Sedangkan untuk GGP itu sekitar 0,3 sampai 1,5 berdasarkan prediksi teori. Jadi mereka mengikuti evolusi dari GGP dari awal. Kemudian dari perturbatif QCD, quantum thermodynamics, itu mereka juga bisa memprediksi atau memberikan kalkulasi keadaan cross section dari si heavy quark ini. Jadi nanti kita bisa bandingkan dengan hasil eksperimen. Karena mereka atau heavy quark ini diproduksi lebih awal, jadi mereka mengikuti perkembangan sistem. Juga mereka berinteraksi kuat dengan medium, dan saat berinteraksi itu mereka kehilangan energi seperti itu. Yang nanti akan saya bahas ada dua mekanisme ya, energy loss-nya ini ada ya, mungkin ada yang kolisional, jadi hamburan sempurna, dan juga ada yang berupa radiasi. Dan berdasarkan prediksi teori, heavy quark yang lebih berat itu diekspektasikan kehilangan energi yang lebih kecil dibandingkan dengan quark yang lebih ringan dan gluon. Nanti akan juga saya bahas sedikit dari sisi teori. Sehingga dari sini kekuatan penetrasi dari heavy quark itu akan lebih tinggi dibanding dengan kuark yang lebih ringan dan gluon di dalam QCD medium. Dan ini yang menyebabkan
EpiQuark ini menjadi salah satu tools yang cukup powerful yang kami gunakan untuk mempelajari sifat-sifat properti dari kuarkon plasma. Nah, dan di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai mekanisme yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu saat si heavy quark ini berinteraksi dengan medium, mereka itu kehilangan energi, yaitu melalui tumbukan sempurna conditional energy loss, atau yang kedua melalui radiasi itu radiatif energy loss, atau yang kami sebut dengan gluon radiation. Jadi untuk conditional ini ya seperti Brownian motion di air. Untuk radiatif energy loss ini sebetulnya hampir mirip-mirip dengan elektron gemstrahlung di elektrodinamik kasusnya. Jadi saat elektron ini diperlambat, kemudian dia meradiasikan gelombang elektromagnetik. Jadi mirip-mirip seperti itu. Jadi, misalkan ini ada heavy quark masuk ke medium, kemudian dia berinteraksi dengan medium dan di sini meradiasikan gluon. Di mana di sini L ini merupakan wavelength di medium, sedangkan omega di sini merupakan energi dari radiasi gluon. Dan menurut teori, energy loss, radiasi energy loss itu sebanding dengan alpha Cm coupling, coupling yang konstan, dan CR ini Casimir coupling factor yang besarnya untuk quarks itu 4/3, dan untuk gluons itu faktornya 3, coupling-nya 3. Jadi dari sini, dari prediksi teori ini, jadi radiatif energy loss untuk quark itu lebih kecil dari gluon. Jadi sesuai yang tadi yang disampaikan di awal, dari prediksi teori itu energy loss untuk heavy quark itu lebih kecil dari gluon. Unje, bentar. Itu angka 4/3 sama 3, argumennya apa ya? Apa ada faktor warna, color, atau spin gitu? Angka 4/3 sama 3. Pak Haryo, kalau misalnya disimpan, bisa Pak Haryo? Oh iya, udah. Oke. Okay. Nah. Oke, tapi nanti bisa disampaikan lagi di sesi tanya jawab. Silahkan dilanjutkan, Pak. Ya, kemudian ada apa? Efek yang kedua ya, yang biasa kami sebut dengan Dipton effect. Jadi saat si gluon ini saat si heavy quark ini berinteraksi kepada dengan medium, kemudian meradiasikan gluon dengan sudut tertentu. Jadi ada sudut-sudut di mana sudut tersebut memang sebutnya forbidden ya. Jadi gluon emission is forbidden at angle smaller than ini. Jadi radiasi gluon itu dilarang untuk sudut yang lebih kecil dari massa quark per energi quark. Seperti itu, misalkan yang di gambar paling bawah sebelah kiri yang disilang merah itu, jadi ini yang dilarang berdasarkan prediksi teori. Dan dari sini bisa kita simpulkan atau katakan dari prediksi teori bahwa yang melengkapi yang tadi, jadi energi loss untuk heavy quark itu lebih kecil dari energy loss dari quark yang lebih ringan. Kemudian jika kita lihat lagi antara beauty dan charm, karena beauty itu lebih berat, jadi bisa juga kita katakan bahwa energy loss untuk beauty itu lebih kecil dibanding dengan energy loss untuk charm quark. Dan ya, dari prediksi teori ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa heavy quark itu memiliki penetrasi atau kekuatan penetrasi di medium itu lebih kuat dibandingkan dengan quark yang lebih ringan dan gluon. Kemudian ya, seperti kita tahu, karena kita tidak bisa mengamati atau karena charm itu tidak bisa kita amati langsung karena mereka itu biasanya ada di dalam hadron. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mendeteksi partikel, kemudian kita bisa mempelajari komposisi apa yang ada di partikel. Misalkan katakanlah untuk di meson, di star meson itu terdiri atas charm dan charm quark and down. Dan dari sini nanti karena ini mengandung charm dan ini yang akan kita
anggap sebagai probe dan untuk mempelajari properti dari proton plasma. Dan misalkan untuk kristal sendiri itu meluruh menjadi G0 dan kaon plus, kemudian G0 meluruh menjadi kaon minus dan kaon plus. Dan di detektor itu yang kita bisa deteksi yaitu hanya kaon dan kaon ini. Jadi untuk katakanlah untuk melakukan analisis G0 artinya kita harus merekonstruksi kaon minus dan kaon plus, sedangkan untuk G-star kita harus pertama merekonstruksi G0 dulu, kemudian dari G0 kita bisa membuat pasangan lagi, mencari track, satu lagi track yaitu pion kita pasangkan untuk membentuk G-star meson seperti itu. Dan itulah yang kami lakukan di alis. Dan di sini misalkan untuk gambar sebelah kanan ini contoh delta varian mass untuk G-star meson. Untuk ya katakanlah untuk momentum 16 sampai 24 GeV. Nanti di slide berikutnya saya akan coba jelaskan lebih detail bagaimana cara merekonstruksi varian mass. Kemudian observable yang biasa kami gunakan untuk mempelajari proton plasma salah satunya yaitu adalah nuclear modification factor atau RAA. Jadi di sini observable ini mempelajari apakah di hamburan lead itu terjadi modifikasi karena interaksi antara heavy cop dengan medium jika dibandingkan dengan hamburan di PT. Jadi di proton-proton ini kita jadikan referensi karena yang kita yakini ini tidak terjadi proton plasma di sana. Dan yang kami yakini di lab ini terjadi proton plasma. Jadi kalau misalkan memang terjadi proton plasma di lab tentu saja di ion-ion, terus saja nanti hasil RA ini akan berbeda. Tapi kalau misalkan di lab ini tidak terjadi apa-apa atau ya tidak terjadi proton plasma, harusnya hasil RA ini itu ya satu karena hasilnya sama kan, antara di lab dan di PP atau proton-proton. Jadi ilustrasinya itu seperti ini. Jadi kalau tidak terjadi UGP, itu harusnya RAA-nya itu satu. Ini seperti yang terjadi di proton LED atau proton timbal. Itu nanti juga saya akan tunjukkan hasilnya. Kemudian jika terjadi pembentukan proton plasma itu hasil RAA-nya itu ya trennya itu seperti ini. Ini prediksi teori tentu saja ini masih nanti bisa dilihat banyak hal-hal yang kita pelajari. Dan juga ini nanti seberapa besar ini supresinya. Nah, ini juga nanti tergantung dari fenomena apa yang terjadi di QGP seperti itu. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian ini saya ulang lagi sedikit tentang bagian detektor apa saja yang kami gunakan, yang saya gunakan khususnya untuk analisis saya, yakni yang pertama ITS, Inert Tracking System. Ini yang sangat penting karena sangat dekat dengan pusat hamburan. Fungsinya untuk merekam setiap jejak partikel dan termasuk juga untuk partikel identifikasi, jadi mengidentifikasikan partikel, membedakan antara partikel yang satu dengan yang lain, kemudian TPC, time projection chamber yang warna biru ini, dan juga sama fungsinya untuk merekam jejak partikel dan juga untuk PID, kemudian time of flight detector, dan yang terakhir itu G0 untuk trigger, dan juga untuk centrality. Jadi centrality nanti akan saya jelaskan, ini nanti berhubungan dengan hamburannya, karena kan ion timbal ini kan dia memiliki pusat massa tidak seperti proton-proton, jadi seperti partikel fisik. Untuk ion ini kan dia memiliki pusat massa, jadi hamburan itu nanti bisa terjadi apakah dia dekat sekali head-on atau yang biasa kami sebut dengan centrality. Jadi analisisnya itu dibagi ke beberapa centrality, itu tergantung nanti skema hamburannya itu seperti apa, apakah head-on. Kami biasa sebut dengan central event atau 0 sampai 10 sen,
atau semi sentral, misalkan sedikit bergeser hamburannya seperti itu. Ini semi sentral, biasanya kita sebut dengan semi sentral events. Sebetulnya ada satu lagi, yaitu peripheral events yang lebih apa? Lebih ke sisinya. Cuma untuk yang data terbaru kami hanya mengukur dua, tapi nanti akan coba saya tunjukkan contoh untuk yang peripheral events. Ini coba saya tampilkan dua data dari dua yang 2015 yang lama, yang late 2015, kemudian yang terbaru itu 2018. Di sini kita bisa lihat perbedaan jumlah event karena di 2018 ini kami mencoba menaikkan luminosity-nya, beam-nya, intensitas beam-nya, sehingga di sini kami memperoleh lebih banyak event seperti itu. Dan yang tadi saya bilang centrality itu berhubungan dengan produksi multiplicity, artinya kelebihan partikel di tumbukan yang berhubungan nanti dengan partisipan nukleon di hamburan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana merekonstruksi dari segitu banyak track yang ada akan menjadi karena saya fokusnya di D-star, jadi mencoba untuk merekonstruksi D-star meson di sini dari segitu banyak track. Yang pertama yang saya lakukan itu mengeksploitasi decay topology dari D-star. Jadi di sini bisa kita lihat ilustrasinya, D-star menyeluruh jadi D0 dan pion plus, kemudian D0 pion minus dan pion plus. Misalkan decay topology yang saya terapkan, misalkan menerapkan momentum dari pion dan pion, kemudian mengidentifikasi sudut antara pion dan pion. Yang dapat yang ini. Kemudian misalkan sudut antara di zero dan pion plus seperti itu. Dari sini totalnya itu kalau tidak salah ada 16 decay topology yang saya eksplorasi dari D0 dan D-star sendiri. Kemudian kami juga menggunakan fitur partikel identifikasi yang di mana di sini kami bisa membedakan antara koition, kaon dan proton seperti yang ditunjukkan di gambar di sini, performa dari PPC dan TOF. Di sini kami bisa membedakan antara proton, kaon, elektron, helium bahkan kemudian deuteron dan TOF. Ya ini sampai mulai dari 1 GeV di transverse momentum transverse 1 GeV sampai 10 GeV seperti itu untuk contohnya untuk PPC. Dan TOF di sini yang di sebelah kanan. Dan dari sini dari keuntungan-keuntungan yang dari sini kita bisa simpulkan kita bisa memanfaatkan PID ini, kemudian juga tadi menggunakan strategi untuk mengeksplorasi decay dari D0 dan D-star, kita bisa merekonstruksi invariant mass dari D-star itu sendiri. Dan sini misalkan contoh invariant mass kandidat dari partikel D-star, mulai dari momentum yang paling rendah itu 2 GeV. Sampai misalkan di sini untuk 6,5 GeV per si. Untuk signal sendiri di sini diplot menggunakan posisi Gaussian, dan background dari rumus yang di bawah ini ya motivasinya adalah karena rumus yang di bawah ini bisa menjelaskan background yang ada di star kandidat seperti itu. Dan ini merupakan contoh varian mass yang berikutnya sampai 35 GeV per si. Jika kita balik lagi tadi ke persamaan RAA-nya sebagai fungsi momentum, di sini kita butuh beberapa komposisi seperti produksi partikel di proton-proton sebagai dominatornya, kemudian produksi partikel di led-led, ini yang saya analisis. Jadi biasanya untuk proton-proton ini saya gunakan dari analisis yang sudah dikerjakan orang lain. Dan TAA ini biasanya merupakan faktor scaling. Tujuannya tidak lain adalah kalau misalkan tadi kalau misalkan tidak terjadi QGP, harusnya
RAA ini setelah di-scaling, RAA ini hasilnya 1. Tapi cuma jika memang terjadi QBP di saluran ion-ion. Ya, jadi di sini misalkan contoh untuk produksi telepon di 2018 yang kami gunakan sebagai referensi untuk paper terbaru kami yang gambar di sebelah kanan ini dibandingkan dengan prediksi teori. Kemudian bagian sebelah kiri ini dua, jadi PP reference, jadi proton-proton reference yang kami gunakan untuk data terbaru 2018 itu berbeda sedikit dengan reference yang kami gunakan untuk 2015. Jadi karena berkaitan dengan statistik ya, jadi di sini kami menggunakan dua produksi proton-proton untuk RAA-nya. Ini misalkan untuk produksi yang paling terbaru itu dibandingkan dengan teori ini cukup hasilnya cukup memuaskan dan cukup kompatibel dengan prediksi panen. Kemudian untuk produksi di hamburan ion-ionnya itu seperti ini. Ini biasanya kami sebut dengan collected yield spectra. Dan ini terdiri atas beberapa centrality yang tadi sudah saya singgung sedikit. Itu ada 0-10, 30-50, 60-80. Ini mulai dari central event, semi-central, dan peripheral ini. Peripheral events, dan ini tidak lain adalah berhubungan dari skenario hamburan yang terjadi karena tadi atom timbal itu kan memiliki pusat massa dan hamburannya itu bisa ya terjadi berbagai skenario seperti itu, dan ini kami bagi menjadi 3 skenario hamburan. Ya tentu saja untuk produksi di meson di proton-proton itu bisa dikatakan lebih mudah dianalisis karena lebih sedikit background-nya dibanding dengan produksi di meson di hamburan ion-ion. Memang cukup ya dikatakan challenging seperti itu karena background-nya lebih atau noise-nya lebih besar di ion-ion. Tapi ya dengan teknik-teknik tadi yang sudah saya sebutkan, kami bisa menganalisis di meson juga di hamburan timbal-timbal dan kemudian bisa merekonstruksi spektra dan juga akhirnya bisa merekonstruksi PP differential rate yang ada di slide ini. Nah, kemudian setelah semuanya lengkap, kita sudah mempunyai polisi partikel di hamburan timbal-timbal dan juga proton-proton, dan juga TAA ini diperoleh dari simulasi faktor scaling. Yang pertama di gambar yang paling kiri itu RAA sebagai fungsi momentum dalam GEV untuk hamburan central event 0-10. Itu ilustrasinya ada di atas ya, seperti ini untuk mempermudah ilustrasi. Kemudian RAA sebagai fungsi momentum juga yang kanan ini untuk semi central event untuk skema hamburan itu yang seperti ini. Ini untuk semua partikel ya, mulai dari di 0, di plus, dan di star juga di sini. Kami bandingkan hasilnya semua. Dan hasilnya ini cukup kompatibel antara di yang satu dengan di yang lainnya, di star dengan dua dimension lainnya. Dan juga di sini kita lihat, kalau kita lihat dari supresinya, dan di sini ya, saya tunjukkan perbedaan hasil pengukuran. Untuk yang paling atas ini hasil dari proton ion. Kemudian untuk 3 yang di bawahnya hijau, kuning, dan merah ini merupakan hasil dari hamburan ion-ion mulai dari central event yang paling merah, kemudian semi central yang warna hijau, dan yang paling kuning, kemudian yang hijau ini untuk yang paling peripheral atau yang hamburannya itu paling sedikit partisipannya. Dan jika kita lihat lagi dari prediksi teori mengenai tren RAA itu ya, ini seperti yang kami lihat di sini dari hasil eksperimen. Jadi kalau
tidak terjadi QGP atau tidak ada fenomena QGP di sana, maka RA sebagai fungsi momentumnya itu harusnya flat, ya seperti ini, seperti yang warna atas ini warna biru. Kemudian kalau terjadi fenomena QGP, maka trennya itu akan seperti ini. Ini yang kita amati untuk tiga warna yang paling bawah, merah, kuning, dan biru. Untuk tiga skema hamburan seperti itu. Nah, kemudian apa yang kita pelajari dari RA ini? Kemudian karena tadi kan niatnya kita ingin mempelajari properties dari QGP dari pengukuran di meson. Di sini kami mencoba membandingkan hasil pengukuran kami. Ini di rata-rata dari tiga dimension tadi, di zero, di start, dan di pass. Untuk hamburan sentral, contohnya ini dibandingkan dengan prediksi teori, tiga prediksi teori. Jadi ada satu Puget, kemudian Drina, dan yang paling yang merah ini set. Tentu saja, ya. Masing-masing teori ini memiliki komposisi prediksi yang berbeda-beda, skema-skema misalkan pemodelan skema evolusi dari sistemnya berbeda, kemudian apakah mereka memasukkan mekanisme collisional dan radiative energy loss di sana seperti dan sebagainya dan lain sebagainya, dan juga apakah memasukkan proses pembentukan hadronnya melalui fragmentasi dulu ataukah melalui rekombinasi dulu seperti itu. Dan di sini saya mencoba menuliskan misalkan untuk Drina contohnya mereka dalam pemodelannya memasukkan mekanisme energy loss collisional punya hamburan dan juga radiatif energy loss, dan juga untuk pemodelan evolusi mediumnya mereka menggunakan hydrodynamics. Itu juga untuk budget sama, tapi yang dari hasil ini kita bisa lihat bahwa budget dan set itu yang katakan cukup baik lah menjelaskan data eksperimen ini mulai dari 10 GB sampai ke atas 90 GB. Dan ya sayangnya untuk Dina ini sedikit meng-underestimate dari data kami, dan ini saya juga masih belum mengerti kenapa ini bisa terjadi. Sepengetahuan saya, sepemahaman saya dari hasil sebelumnya itu tiga teori prediksi ini biasanya selalu bisa menjelaskan dengan baik, ya meskipun di sini ya Drina perbedaannya tidak begitu, ya hanya satu sigma lebih kurang dari satu sigma ya, dengan ya jika kita bandingkan dengan prediksi lain ini masih overlap ya. Dan jika dibandingkan dengan data ini, dua poin terakhir ini masih bisa, tapi ya setelah itu diskriminasinya itu masih sekitar satu sigma atau di bawah satu sigma, jadi masih bisa. Ya tanda tanya, nah apakah saya masih kurang tahu komposisi pemodelan yang mereka lakukan itu ada perubahan atau tidak dengan paper terbaru ini yang masih saya harus baca lebih lanjut untuk Drina ini. Kemudian karena ini dimension ini isinya chunk, kemudian bagaimana dengan beauty? Karena beauty ini kan lebih berat daripada chunk, jadi sekitar massanya 3,5 GeV, sedangkan chunk ini 1,6 GeV. Harusnya kan kalau misalkan kita bisa mengumpul RAA dari beauty, harusnya itu lebih misalkan untuk centrality yang sama ya, sistem yang sama, hamburan yang sama, itu harusnya lebih di atas karena kan mereka kehilangan energinya itu lebih kecil dibandingkan dengan chunk karena massa mereka lebih berat, chunk lebih ringan seperti itu. Dan jika dilihat di sini, ini merupakan proses submit ya ke jurnal, tapi ini sudah tersedia di archive, ini bisa dilihat di sini. Jadi dari pengukuran, tapi sayangnya ini pengukurannya masih untuk di zero, untuk di start dan di pass ini masih belum ada. Jadi mungkin nanti kedepannya bisa juga dilakukan produksi beauty untuk di pass dan di start. Ini untuk di zero, misalkan pengukuran from di zero, artinya di zero yang datang langsung atau di kayak langsung dari charm, dan di zero yang datang dari beauty, yang di kayak dari beauty yang warna biru ini untuk
yang cuman warna merah. Ini bisa kita lihat untuk misalkan momentum GV yang lebih besar dari 5 GV, 5 GV itu di sini, itu bisa kita lihat ada hint yang mengindikasikan bahwa momentum di zero ini lebih di atas, artinya supresinya lebih kecil daripada yang charm atau from di zero, seperti itu. Jadi ini juga sedikit mendukung teori, prediksi teori bahwa anadilos untuk kuark yang lebih berat itu harusnya lebih kecil dibandingkan dengan anadilos dari light kuark, seperti itu. Cuma memang ini masih harus kita gunakan lagi untuk RAN 3, karena RAN 3 nanti intensitasnya lebih tinggi dan juga tingkat presinya juga sangat tinggi. Diharapkan ini bisa memberikan jawaban itu kenapa misalkan ini memang sih ini sudah memberikan hint, tapi untuk momentum katakanlah 10 GV di sini masih overlap, di statistiknya masih besar, kemudian juga error bar-nya untuk di bawah 5 GV ini juga masih overlap dengan yang charm, ini juga masih didominasi oleh statistik, ya, error statistik, seperti itu. Jadi harapan nanti untuk RAN 3 ini efek ini bisa lebih kecil gitu, error-errornya lebih kecil dengan price detector yang semakin tinggi dan juga semakin intensitas yang makin tinggi. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa di RAN 3 nanti kita akan menggunakan detector ITS yang detektor yang lebih tinggi presisinya karena kami mengganti ATS dengan yang baru. Tadi yang lama itu 6 layer dan yang ini 7 layer dengan saja dengan pixel yang semakin kecil dan diharapkan presisi pengukuran primary protection, secondary protection dari partikelnya juga kemudian decay partikelnya semakin bisa direkam jejaknya, seperti itu. Dan ini yang kami harapkan, ini masih simulasi ya, ada dua gambar yang saya tunjukkan di sini ya, di kanan di sini untuk RAA sebagai fungsi titik untuk from di zero, kemudian di zero dari B meson, kemudian B plus meson sendiri, ini merupakan rencana saya yang akan nanti rencananya analisis yang akan saya kerjakan untuk plan 3. Kemudian ada juga charm gipsai, ini isinya sibar gipsai dengan di channel ke mu dan elektron equals e minus, seperti itu. Dan ini yang gambar yang sebelah kanan ini RAA untuk distar sendiri untuk RAN 3, ini masih simulasi ya. Ini prediksinya kita bisa sampai 1 GV, sedangkan untuk sebelumnya hanya mentok sampai 2 GV tadi yang sudah saya tunjukkan. Itu sampai 36 kalau nggak salah, ini dari 1 GV sampai 100 GV itu. Dan ya, ini yang kami harapkan, semoga di RAN 3 nanti kami bisa mengukur karena kemampuan vektor yang semakin meningkat, kemudian intensitas beam yang semakin tinggi, ini yang tentunya kami harapkan sebagai eksperimen. Mungkin itu saja dari saya. Kami sekarang masih menunggu untuk RAN 3 berjalan. Semoga dalam bulan ini atau bulan depan atau 2 bulan lagi, saya nggak tahu, bisa segera mulai untuk mengambil data untuk RAN 3. Dan ya, tentu saja jika nanti data yang sudah tersedia, biasanya kami akan segera berlomba-lomba untuk melakukan pengukuran seperti tadi, baik itu di meson maupun charm atau di meson. Dimension yang datang dari charm atau dari beauty, seperti itu, untuk mengcrosscheck apakah yang diprediksikan oleh teori itu memang benar seperti itu, dan saja untuk mempelajari properties dari kuarton plasma. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan silakan Mas Jaki. Saya kembalikan ke Mas Jaki. Ya, terima kasih banyak. Sebentar. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada pembicara kita, Pak Uje. Sangat menarik dan menambah wawasan kita semua seputar dunia kuark gluon plasma dan eksperimen dengan LHC. Tentunya kita jadi ingin bertanya-tanya lebih jauh pada Pak Uje ini ya. Mungkin sedikit intermezzo ya. Bang Uje, coba tadi
slide nomor 15 deh, kalau nggak salah ya. Slide nomor 15 ada yang menarik tuh sebenarnya. Slide 15. Nah, ini. Di sini ada gambar kuark gluon plasma di sini ya. Ada gambar kuark gluon plasma. Ini saya jadi teringat gitu. Ada satu episode di film The Big Bang Theory. Di situ tuh ada adegan bermain game Pictionary, tebak gambar antara tim Sheldon dan Leonard gitu kan, melawan timnya Penny dan Amy gitu bermain Pictionary. Mungkin saya coba share gitu ya sebagai intermezzo. Mas Bang Jai bisa tolong stop screen dulu. Stop share. Nah, kita coba intermezzo sebentar. Sudah terlihat? Ya, terlihat. Ya, ini kita coba play ya. Sebentar. Ini sepertinya saya salah share sebentar. Harusnya share dengan suara. Iya. Oke. Kita coba ya, lihat adegannya dari salah satu episode di The Big Bang Theory. It's a quark gluon plasma. No. It's asymptotically free partons inside a quark gluon plasma. Nothing with quarks. It's an observational rebuttal of the lambda CDM model of the universe. No. It's a chocolate chip cookie, yes! How could you miss that? Hey, if you want someone to guess chocolate chip cookie, you draw a glass of milk next to it. Penny got it? Yeah, only after I eliminated all the obvious answers. You're welcome. Ya, demikian potongan video singkat. Persis sama ya dengan yang digambar oleh Leonard di papan tulis. Itu persis sama dengan gambar yang ada di slide Bang Jai di slide 15. Hanya sedikit intermezzo. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita coba bacakan ya. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya langsung, bisa langsung request lewat chat juga. Ini pertanyaan dari Pak Ardian Atmaja. Ini ada pertanyaan, indikasi kuark gluon plasma terbentuk itu apa ya? Gitu. Jadi telah terbentuk CGP-nya di eksperimen itu, indikasinya apa? Ini itu dulu dimulai. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Ardian. Jadi indikasinya adalah tadi seperti yang sudah saya sampaikan dari observable yang kami amati, yang kami ukur, yaitu REE salah satunya. Jadi kalau misalkan terjadi fenomena CGP di hamburan ion-ion, itu hasil pengukuran REE-nya itu trennya seperti tadi itu sedikit ada supresi ya, supresi di bawahnya titik, jadi tidak sama dengan satu. Tapi kalau misalkan tidak ada fenomena CGP yang seperti yang sudah saya tunjukkan tadi di hamburan proton ion, itu hasil REE-nya itu ya satu seperti itu. Jadi salah satu indikasinya dari observable REE. Dari apa kita bisa bandingkan pengukuran REE di hamburan ion-ion dengan hamburan proton ion. Begitu kira-kira jawaban dari Pak Uje. Pak Ardian, apa ada tanggapan? Kalau ada tanggapan bisa disampaikan langsung atau via chat. Oke, cukup kata Pak Ardian. Terima kasih atas jawabannya. Ada pertanyaan lanjutan dari Mbak Fasha Huzaimah. Ada dua pertanyaan, Pak Uje. Yang pertama, apa saja background proses dalam penelitian ini? Yang kedua, mengapa ketika menganalisa data harus membedakan antara membedakan analisa berdasarkan sentralitinya? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ke Mbak Fasha. Ini saya masih kurang mengerti yang pertama ini, maksudnya apa? Background proses apa gitu maksudnya?
apakah background proses analisisnya atau seperti apa. Tapi intinya singkatnya gitu ya. Ini kan sebetulnya datanya itu dilakukan di Seren, di LHC. Jadi dengan mungkin saya akan balik lagi. Jadi ya motivasinya tidak lain adalah ya kami ingin mempelajari properti keadaan awal mula alam semesta seperti itu. Ini yang kemudian membuat ya para ilmuwan saat itu mungkin saya tidak tahu berkumpul kemudian membentuk konsorsium membuat Seren dan kemudian membangun eksperimen ini seperti itu. Tujuannya tidak lain untuk mempelajari itu dan ya tentu saja untuk CMS dan atas ini kan mereka tujuannya untuk mempelajari Higgs ya dan itu sudah terbukti tahun 2012 lalu kalau tidak salah itu Higgs berhasil ditemukan. Jadi itu mungkin faktornya seperti itu backgroundnya kenapa kami membuat eksperimen yang sebegitu besar ini. Tentu saja di balik ini semua ada eksperimen lain yang tidak kalah penting. Jadi kalau saya tunjukkan di sini itu selain tempat yang besar di LHC itu ada Isolde, saya nggak tahu di sini nggak ada ya. Sayangnya di sini kalau nggak salah itu ada eksperimen lain ya ini nggak ada di sini saya lupa. Dan juga beam yang di sini itu biasanya juga dipakai untuk eksperimen misalkan untuk biologi kedokteran dan lain-lain seperti itu bisa dimanfaatkan. Dan ya oh ya salah satunya juga dark matter yang sekarang mulai di eksplorasi di salah satu detektor di Seren ini. Kemudian yang pertanyaan kedua itu lagi apa ya? Kedua itu mungkin sebelum yang pertama ya ada penjelasan pertanyaan pertama Pak Uje. Jadi maaf untuk pertanyaan pertama itu maksudnya adalah apakah ada proses-proses fisis yang menyerupai D0 menjadi K minus dan pion plus jika ada apa saja itu. Gitu. Oke. Ya. Ya jadi ya tentu saja ini untuk proses ini katakanlah untuk di zero ya itu kan di zero bisa saja di zeronya datang dari cam atau datang dari bukti itu dulu kita harus bisa membedakan dua proses itu dan memang yang tadi saya tunjukkan itu di zero yang datang langsung atau di star atau di meson yang datang langsung dari cam jadi saat setelah tumbukan itu kan terbentuk berbagai macam partikel ya mulai dari kuark dulu kemudian kuark plasma dari kuark plasma itu mulai terjadi hadronisasi proses pembentukan hadron dan disitukan ya mulai terbentuk misalkan katakanlah dimeson kemudian bisa juga dimesonnya datang dari cam atau datang dari beauty itu yang juga harus kita bisa bedakan ya di zero juga bisa datang dari beauty kuark seperti itu. Dan tadi hasil yang tadi itu dimeson yang pure datang dari cam dan itu sudah dikoreksi ya melalui simulasi. Jadi kita juga membuat simulasi yang mengekstrak dimeson yang datang dari B-nya itu kita buang. Kemudian kita ambil saja cuma mempertimbangkan yang dimeson yang datang dari campur seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kenapa harus membedakan second centrality-nya? Ini sebetulnya berlaku untuk hamburan ion-ion saja ya, karena untuk proton-proton kan itu seperti poin hamburan ya, poin like particle. Jadi seperti itu untuk proton. Sedangkan ion itu kan karena mereka punya pusat mata karena ion kan itu jadi hamburannya kan bisa skemanya bisa Hadron seperti ini misalkan atau bisa saja seperti ini gitu.
Jadi ini yang kemudian kami definisikan sebagai central event, semi-central, seperti itu kalau hamburannya semakin pinggir atau nuklear atau partisipan yang terhambur itu semakin sedikit, itu kami sebut dengan peripheral event. Seperti ini definisi saja sih sebetulnya, bagaimana proses hamburan atau berbagai mekanisme hamburan yang terjadi untuk ion, karena sekali lagi mereka punya masa, jadi hamburannya itu bisa terjadi, nggak bisa head on atau bisa agak sedikit ke pinggir seperti ini gitu. Jadi itu yang kemudian kami definisikan sebagai centrality, dan kami bagi-bagi ke dalam beberapa centrality, misalkan central event, semi-central, dan peripheral, itu berdasarkan dari mekanisme atau bagaimana proses hamburannya terjadi, seperti itu. Mungkin seperti itu Mas Jaki, semoga jelas, apakah ada tanggapan lain? Ya, di sini ya Mas Haryo ingin Pak Haryo ingin coba komen. Oh ya, silakan. Tentang jawaban nomor 1, silakan. Uje bisa, Uje bisa nggak tunjukin slide yang ada gambar decay de Mason-nya tadi, yang ada Feynman diagram peluruhan de Mason. Jadi untuk ya terus bukan terus bukan yang ini. Nah, yang ini. Sebelumnya. Nah. Oke. Jadi ini memang ini lebih mudah dipahami kalau konteksnya simpel ya, tapi in principle gini. Eksperimen tuh kita nggak ngelihat D star atau D nolnya, enggak. Kita cuma ngelihat K plus, K minus, K sama P-nya itu gitu loh. Nah, sekarang di sini kalau misalkan dia betul memang K sama P itu berasal dari D meson, D0, maka invariant mesh-nya harus sekitar invariant mesh D0 juga. Makanya ada peak. Gitu loh. Ada yang jendul gini. Ya kan? Nah, tapi kalau dia ini random, random itu dari proses yang kita kompleks banget ya, itu kalau diambil invariant mesh-nya, dia datar. Itu, nah ini tipe background yang pertama. Dalam arti orang biasanya nyebutnya kalau orang-orang yang di PP ya, bukan yang HVI, itu nyebutnya kayak QCD background atau random background, kayak random aja gitu. Makanya ada yang datar, ada yang berjendul. Nah, tipe yang kedua lebih sulit. Ini kalau saya pakai gambar, ini di video saya ya. Bentar. Kayak begini. Kelihatan nggak? Tunggu. Ini harus saya blurnya saya hilangin dulu. Saya pakai blur background soalnya. Ya, ini saya bantu spotlight sebentar. Nah, udah. Nih. Oke. Jadi ada B meluruh ke D baru ke KPP. Ada yang D langsung ke KPP gitu loh. Nah, UJ itu tertarik sama yang kedua, yang di bawah. Yang di atas untuk dia tuh background gitu loh. Jadi memang nggak selalu obvious ya, maksudnya tergantung prosesnya. Kayak misalkan kalau yang Higgs ke 4 lepton, itu background utama tuh ZZ ke 4 lepton gitu loh. Misalkan Higgs ke 4 elektron gitu loh. Itu backgroundnya ZZ ke 4 elektron juga. Tapi ada perbedaannya kan, kalau yang ZZ 4 elektron itu, kalau diambil grup 2-2, maka masanya harus sekitar masa Z boson. Sementara kalau Higgs nggak begitu, gitu loh. Jadi ada teknik-teknik pakai invariant mesh atau apa buat mengecek apakah memang satu set partikel yang diamatin di detektor itu lebih cenderung ke arah mana gitu loh. Kita nggak bicara kepastian ya, kita bicara kecenderungan gitu, likelihood. Itu aja. Terima kasih komentarnya Pak Haryo, sangat bermanfaat sekali. Ada komentar balik dari Pak Uje? Cukup, saya pikir. Oke. Okay. Ya. Ada lagi Bapak Ibu rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan disampaikan ke kolom chat. Mungkin saya ingin nimbrung sedikit terkait background itu, maksudnya itu ya ketika tadi ada grafik yang ada peak-nya tadi, ada bump tadi, itu background itu berarti yang di bawah-bawahnya itu ya, berarti ya.
Artinya proses-proses yang jadi background itu kan kan dia naik dulu baru ada peak gitu kan ya? Iya. Oh begitu ya. Oke. Karena saya kalau di apa di Humber Neutron juga seperti itu. Kita juga ada background, kita kadang masih tahu background-nya dari mana begitu. Oh iya. Mirip-mirip. Mirip ya, Pak ya. Iya. Okay. Ya intinya kan ya kita cuma mengamatin di final state-nya apa, tapi kita kan nggak tahu final state itu asalnya dari mana gitu loh. Ya misalkan gini deh, saya ambil contoh yang simple ya, yang sederhana ya. Kita ngambil nilai ujian ini ujian katakan ujian masuk perguruan tinggi ya. Ya kan nilai SNPTN gitu kan, ada nilai-nilai apa bahasa matematika IPA sama IPS gitu kan, ya udah. Kita udah cut off nih, pokoknya nilai 90%. Pertanyaan saya, itu 90 itu yang udah di cut off-nya segitu, apakah semuanya benar dari SMA unggulan? Enggak kan? Pasti ada sebagian dari SMA non unggulan. Yeah. Nah, jadi pertanyaannya, kalau kita udah cut segitu dengan nilai tinggi, itu gimana kita? Oh, kita pengen tahu yang dari SMA mana tuh gitu, lebih kurang gitulah. Analoginya gitu. Oke. Berarti kan harus ada diskriminator yang lain gitu loh. Ya, gimana gitu. Ya, terima kasih, Pak. Ini ada request tanya langsung dari Pak Renard, silahkan Pak. Terima kasih. Silakan videonya kalau bisa. Oh iya, bisa. Terima kasih. Mohon maaf tadi terlambat, jadi mungkin ada pertanyaan. Saya ada dua pertanyaan, mungkin yang pertama sudah dijelaskan, tapi mungkin saya kurang tahu. Talk-nya bagus, saya bisa menikmati dari slide ke-17 rasanya, tadi saya terlambat. ini satu pertanyaan, mungkin. Jadi tadi kan ada empat detektor besar ya, yang di LHC itu ALICE, Atlas CMS, LCB. Ya. Atlas dan CMS itu kan detektor general gitu ya. Dia bisa tracker juga, bisa PID juga, kan kalau yang rasanya keluarga plasma mereka juga analisis di situ ya. Kemudian LCB itu jelas bedanya antara dengan CMS dan dengan CMS dan Atlas gitu, karena mereka tertarik dengan B, jadi mereka forward supaya B-nya boosted gitu. Nah, saya belum tahu itu sebetulnya apa sih yang bisa di ALICE itu, apa keunggulannya dibanding dengan CMS dan Atlas gitu. Ya pada akhirnya kan dari quadrant plasma kan. Jadi keunggulannya apa? Tracking bisa juga CMS dan Atlas. PID bisa juga CMS dan Atlas gitu. Jadi ALICE keunggulannya apa gitu kan? Pasti ada gitu, mereka setupnya beda, nggak ada moon-nya misalnya, nggak ada moon nggak sih di ALICE gitu? Itu ada tapi nggak full coverage, itu emang nyebelin itu saya akuin. Tertarik juga ya dengan moon? Ah ya bisa ya. Ujat coba deh. Ya mungkin kalau spesifiknya sih Pak, karena terima kasih Pak Farina pertanyaannya. Mungkin spesifiknya karena untuk ALICE ini dibanding dengan ya dua tiga detektor yang lain, dia bisa mendeteksi momentum rendah tuh, partikel momentum rendah hingga 100 MeV seperti itu. Sedangkan untuk CMS Atlas itu mereka nggak bisa dilihat dari temperatur kan B-nya lebih kecil dan magnetnya lebih kecil. Betul, sekitar setengah. Ya. Dan ya itu kan sekitar apa order QGP ya, itu kan sekitar 2 biasanya, 1 atau 2 GeV kalau CMS saya tahu, kira-kira segitu. Jadi emang khusus untuk ALICE ini keunggulannya ya mendeteksi partikel yang momentumnya rendah seperti itu. Trigger rate-nya sama. Ada lagi sebenarnya sih TPC, time projection chamber. Kalau TPC itu kalau
untuk tracking untuk silikon ya, itu kan apa men-track itu kan dari titik-titik ya. Dan itu kan peluangnya terbentuk salah assign lumayan ya kalau pakai silikon. Nah, kalau TPC itu emang dia bisa ngebentuk trajektori 3 dimensi emang. Gitu. Jadi emang goalnya beda. Terus kalau soal luminosity, nah itu sebenarnya itu arah ke beam, orang beam fisik emang alis ini di poin 2 itu luminositinya lebih rendah daripada di apa? Daripada di P1 sama P2 lebih rendah luminositinya. Saya lupa bedanya berapa, hampir satu order bedanya. Kalau okay. Kalau jadi bahkan sama LSB itu kalah luminositinya. Jadi apa? Yeah. Fokus-fokusnya itu. Jadi memang kalau untuk PP fisik atau kalau apa? Kan juga alis data PP ya, itu beberapa proses kayak misalkan mencari top quark aja atau apa, itu kayaknya nggak bisa apa luminositinya nggak cukup ya, nggak cukup luminositinya. Kalau okay. W masih bisa kayaknya. Tapi ya keunggulannya berarti mereka karena cari quark gluon plasma gitu, jadi mereka harus dengan threshold yang sangat rendah ya. Iya, 100-150 ya. MeV bisa gitu loh. Oke. Okay. Sekecil 150 MeV ya. Ya, yeah. Ya cuman kalau tadi kan Renat nyebut PID ya. Nah ini juga ini karena saya pernah di dua-duanya, jadi ada ini beda jargon nih. Kalau orang di general purpose experiment, kalau orang PID itu ngomongnya tuh umumnya identifikasi kayak elektron atau muon ya. Kalau orang di heavy ion ngomongnya PID itu identifikasi K atau P. Tapi kan sebenarnya CMS bisa juga identifikasi K kan? Atau pion bisa? Pion ya harus, biasanya harus ada mekanisme apa ya, kayak energy loss ya, dihitung ya, kayak apa? Mereka bisa kan di TOF gitu loh, pakai TOF atau ada lagi tuh. Saya lupa ada satu lagi tuh, di alis apa ya, oke ya, yang agak di luar tuh selain TOF ada lagi, namanya TRD. TRD. Nah itu yang untuk PID. Kalau di CMS sama atas kan cuma basic. Ada electromagnetic calorimeter sama ada muon spektrometer yang paling luar. Mungkin bisa sih merekonstruksi P sama K ya, tapi karena nggak ada ininya apa yang bisa energi deposition gitu kayak TRD atau TOF tuh nggak ada di CMS. Oke. Jargonnya beda. Bingung saya juga. Emang pasti, makanya jadi saya penasaran apa yang beda. Jargonnya beda. Pasti inginnya beda. Oke. Okay. Pertanyaan kedua sebetulnya tadi yang ini agak sedikit teknis tapi bukan bidang saya, jadi mungkin pertanyaan juga kurang agak bodoh juga. Tadi RAA itu definisinya rasio antara, saya ngebayanginnya gitu kelihatannya kayak rasio antara jumlah D bintang atau D star ya tadi terdeteksi di kalau PBPB tumbukan PBPB sama PP ya, proton-proton ya gitu. Kalau saya ngebayangin ini sekali lagi itu bukannya PBPB itu lebih banyak quarks-nya, lebih banyak gluon-nya sehingga bukannya harusnya lebih besar daripada satu ya. Kenapa lebih kecil ya gitu. Itu ya. Yang nggak tahu, mungkin ada sesuatu yang saya nggak sadar aja. Silakan Pak Uje. Ya, menarik. Berapa pikir ya? Ada RAA, ada RPP. Tadi emang apa kurang dari satu tadi ya? Tapi itu nggak tahu, jangan-jangan soal definisi saya yang salah. Okay. Kebayangnya saya mungkin bisa ditunjukin slide-nya nggak? Ya, slide-nya coba lagi kali. Ini juga saya baru kepikir itu slide ini nanti perhitungan RAA. Terus ini kan masih ini apa definisi? Tuh, ini bukan. Bentar, kita ini definisinya berarti. Atau mungkin definisinya yang saya salah. Saya ngebacanya ini sebagai
rasio. QCD medium, QCD vakum, berarti yang di bawah kan PP, yang di atas PP, yeah. PPB ya. Oh, mungkin TA-nya gitu ya, yang dan juga makanya kan harus ada, makanya kan juga PP-nya juga bukan PP yang misalkan kalau bukan 7 ya, tapi kayak di ada kok, ada yang apa efektif apa ada apa, ada saya lupa kalau istilah itu, ada S sama ada SNN ya, atau ya ada beda, saya nggak kebayang, saya cuma kebayang mungkin kalau itu ya ada dampak dari kayak pelambatan dalam medium paling kayak gitu, kalau kurang dari satu ya. Ada merambat dalam medium maka kayak apa, kayak jalan di lumpur gitu. Jadi lebih besar ya. Kalau dulu kan nggak tahu apa namanya istilahnya, kalau dengar orang keluarkan plasma jet quenching gitu ya, bisa hilang jetnya. Kan gitu ya. Dari pembicara Pak Uji ada anggapan? Ya kalau dari saya sih ini kan karena dia apa si heavy fluid ini kan berinteraksi kuat dengan medium. Jadi ya selama perjalanan itu ya betul tadi seperti berjalan di lumpur atau apa? Dan mereka juga kan kehilangan energi ya. Energi. Apa perjalanan itu sama ada di medium tersebut sama berinteraksi. Jadi ya kemungkinan selama interaksi itu ada yang apa namanya ya kehilangan energi, kemudian nggak bisa mengikuti evolusi atau bisa decay ke dimension seperti itu. Jadi nggak keluar ya kayaknya. Iya. Nggak keluar dari mediumnya, udah hilang aja. Asumsinya kan kalau misalkan untuk yang hamburan proton LED, hasil pengukurannya ternyata hasil RAA-nya itu kan satu, artinya di hamburan itu proton LED itu tidak ada medium, maksudnya medium UGP mediumnya tidak terbentuk di sana seperti itu. Jadi hamburan itu yang mirip-mirip seperti proton-proton. Jadi itu kenapa juga RAA-nya untuk proton LED itu ya hampir apa equal sama satu seperti itu. Oke, iya. Ya, jadi mungkin karena ini jadi sebagian bakal hilang aja, nggak bisa keluar dari dari itunya, jadi kita nggak terdeteksi sama sekali gitu. Sebagian energinya hilang, tapi jadi kalau tadi lihat plotnya mungkin next. Tapi ini tebakan saya lagi. Kalau di selanjutnya kan kalau dia makin rendah PT-nya kan dia makin dekati satu ya. Ya. Jadi yang dari tinggi energinya tinggi gitu terus keluar dengan energi rendah, jadi yang lebih banyak keluar di energi rendahnya. Ya. Itu mungkin. Ya. Oke, ini mungkin terima kasih. Menariknya gitu. Bisa dibahas lebih lanjut mungkin ya di luar acara nanti ya. Mungkin bisa langsung kontak Pak Uji-nya begitu. Ya, terima kasih. Silakan Ketua Lapak Pak Ahmad Ridwan, silakan. Oh iya, terima kasih banyak Pak Uji atas presentasinya. Ini mohon maaf karena saya nggak terlalu paham ya bidangnya. Ini pertanyaan saya sangat stupid. Tadi di awal disebutkan oleh Pak Uji bahwa data-data eksperimen ELIS itu di-share juga ke Cibinong ya. Itu sebetulnya yang bisa ngakses siapa aja ya? Dan datanya itu bentuknya kayak gimana sih? Data apaan? Ya mungkin saya dulu ya, kalau Pak Hari mau menambahkan nanti. Jadi setelah setelah hamburan, kemudian data tersebut disimpan seperti yang tadi sudah saya tunjukkan, disimpan di Sendata Center. Kemudian juga didistribusikan ke semua anggota kolaborasi. Jadi datanya itu yang bisa akses pertama itu tidak hanya anggota kolaborasi yang terdaftar sebagai anggota kolaborasi, misalkan ALIS. Jadi, ya itu sayangnya tidak bisa diakses. Tapi sebetulnya ada juga data-data yang bisa diakses secara umum. Itu biasanya ada di website-nya kolaborasi ALIS. Itu di sana biasanya untuk data yang sudah lama, yang dulu-dulu itu dipublish dan itu bisa bisa diakses khalayak umum seperti itu. Kemudian bentuk datanya kalau saya lihat sih ada dua bentuk ya, ada yang satu lagi yang berorientasi analisis, yang satu lagi itu EST itu apa saya lupa. Um,
Oh iya, saya lupa. Data tuh maksudnya itu text file gitu. Saya penasaran aja. Kalau bentuknya apa? Biasanya kami simpannya dalam bentuk root. Oke, tapi gini, oke deh, coba saya yang jawab ya, karena ini jadi gini, sistem komputer pengolahan data sen itu tuh berjenjang. Jadi ada tiga lapis, tiga tier. Yang pertama tuh tier zero, itu hanya ada di sen, dan sekarang juga di Wigner di Hongaria. Tier zero ini terima data dari detektor dalam bentuk paling kasar, cuman gampangnya cuman edisi count. Ya kan? Jadi kan kalau elektronik kan paling kasar udah kan cuman edisi count kan. Edisi count udah. Nah, udah. Nah. Kemudian ada tier 1. Nah, tier 1 ini yang memproses dari edisi count menjadi, kalau saya sih suka bilang kayak basic object ya. Basic object itu dalam arti, oh, kita tahu ada elektron lewat gitu. Tapi kita nggak ngecek itu elektron bagus atau enggak, energinya sembarangan aja gitu. Semua energi diambil gitu loh. Nah, tier 1 ini tingkat nasional. Jadi misalkan kalau di Amerika itu Fermilab yang pegang tier 1, terus kalau di Inggris itu di RAL, di Rutherford Appleton Lab, itu nasional. Di Indonesia ada nggak, Pak? Tunggu. Nah, udah. Tunggu. Karena itu big capacity. Nah, jadi tier 1 itu memang yang ngeproses data dari yang edisi count jadi bentuk yang udah, oh ini elektron, ini muon, ini pi, ini k. Tapi belum ada quality control. Nggak jelas itu elektron atau elektron-elektronan gitu loh. Kan banyak background juga. Nah, dari tier 1 itu nanti baru tier 2 yang untuk proses. Jadi dipilih, oh kita mau apa pion atau count yang agak bagus, yang momentumnya minimal sekian, kita mau ekstrak topik fisika tertentu. Karena untuk misalkan analisisnya yang ini, yang D-meson beda sama analisis yang lain yang mencari misalkan J-psi, beda lagi gitu loh. Jadi yang tier 2 itu untuk yang ini apa, untuk yang analisis gitu loh, yang sehari-hari kita analisis. Bukan yang, kalau kayak tier 0 sama tier 1 itu semua diproses. Kalau kayak ujian gini, dia hanya sebagian aja yang diproses gitu loh. Hanya sebagian, nggak semua gitu loh. Nah, tier 2 ini biasanya satu negara ada beberapa, Indonesia belum punya. Jadi kita belum punya, sampai tier 2 belum punya. Tier 2 itu misalkan saya tahu, kalau di ini kayaknya ada di Korea ada beberapa, kayaknya di Jepang ada beberapa. Tapi Korea sama Jepang juga punya cuma satu tier 1. Nah, jadi kalau bilang Cibinong, sebenarnya Cibinong adalah salah satu yang berkontribusi di pemrosesan. Nah, itu kan resource-nya kolaborasi kan. Jadi ya in principle bukan disimpan di Cibinong, tapi Cibinong ikut memproses data, so sebagian dari seluruh data. Dan kalau orang Indonesia mau pakai, ya in principle dia juga bisa make computing resource yang ada di tempat-tempat lain juga, meskipun juga bisa minta eksklusif di Cibinong. Misalnya kita dapat alokasi sekian gitu loh. Oh, kita boleh pakai Cibinong sekian buat dedicated buat Indonesia gitu. Tapi kalau misalkan nggak dipakai, ya itu buat kolaborasi bisa. Nah, rencananya Cibinong itu mau dibikin tier 2. Rencananya. Sekarang belum sampai tier 2. Karena tier 2 itu selain ada minimal CPU berapa, juga harus ada minimal standby berapa persen gitu kalau nggak salah. Standby-nya berapa. Jadi ada beberapa... Computing resource-nya ya tadi yang... Iya, computing resource, bukan disimpan. Jadi memang kalau kita bicara data tuh, ya itu multi layer ya. Dari yang edisi count cuman angka-angka doang, atau yang masih cuman yang udah diproses tapi masih palu gada. Terus dari palu gada itu baru dipilih, oh kita cuman mau yang ada D-meson, kita cuman mau yang ada B-meson. Jadi ada beberapa tahap gitu loh. Itu multi layer itu emang nggak terlalu mudah juga nggak sana. Sip. Terima kasih, itu aja sih penasaran dong. Terima kasih Pak Uje dan Pak Haryo. Kita udah mendekati jam tutup kolokium. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi.
dan juga di YouTube juga terpantau tidak ada pertanyaan. Mungkin YouTube dengan ya. Ini kita jangan lupa isi absen. Akhiri ya. Jangan lupa isi absen terutama yang warga PRFK ya. Jangan lupa isi absen. Baik, rekan-rekan, berhubung waktunya sudah habis, kita akan segera mengakhiri kolokium ini ya. Kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Uje, juga Pak Haryo nih, yang telah meluangkan waktunya berbagi ilmu, sharing, diskusi yang hangat bersama kita. Mungkin sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu kali ya. Tunggu, saya apa ya? Kita foto bersama dulu, siap, kita menyalahkan semuanya, pake, videonya. Pakai gas, paling nggak. Jaket, ya nggak. Harap. Pak Haryo bisa di ini lagi, bisa di blur lagi, silakan kalau mau. Oh, gitu. Bentar. Tengah malam gini. Haryonya yang di blur, bukan background-nya. Bentar, gimana nih? Udah siap tidur, Pak. Ya, tidur lagi, tadi tidur, terus bangun. Ya, masih ditunggu. Oh, mantap. Ditunggu. Masih ditunggu yang lain jika ingin menyalakan videonya. Oke. Okay. Ada dua slide nih, sebenarnya 1,5 slide sih. Mungkin nanti ada yang kena 2 kali ini ya. Begitu. Kita coba ambil ini ya, screenshot ya. Oke, yang pertama, senyum. Pertama, sebentar. Paste dulu. Oke, yang kedua. Dua pekan lagi, Pak Hanggara ya. Siap ini, sepertinya siap. Oke. Okay. Ya. Silakan ditutup kembali videonya. Sudah tersimpan. Oke. Okay. Baik, ikuti terus. Terima kasih juga kepada seluruh peserta kolokium yang selalu antusias setiap adanya kolokium ini. Menghadiri kolokium ini yang rutin, insya Allah akan diadakan sebulan itu 2 kali. Kolokium fisika kuantum ini tentunya tidak akan bisa terlaksanakan tanpa partisipasi dari Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian. Baik, kita harapkan untuk ikuti terus kolokium fisika kuantum BRI, nantikan informasi detailnya beberapa hari sebelum kolokium yang akan dilaksanakan mendatang. Bisa dilihat juga di laman Facebook dan Instagram Pusat Riset Fisika Kuantum BRIN dengan nama akun quantumresearch.id. Quantum pakai bahasa Inggris, research.id. Sampai jumpa di kolokium berikutnya, tetap semangat, selamat bersiap pulang kantor bagi yang WIO atau ingin sholat asar di kantor, silakan, atau mau ingin istirahat sore atau yang di Amerika mau tidur, silakan. Demikian kami akan end meeting for all. Wassalamualaikum warahmatullahi